lomba asosiasi spa terapi saat ini, pendapat dan support dukungan dari dinas pendidikan sejauh mana? Ya, kota Denpasar. Begini, saya sih dari utamanya mewakil dari pemerintah kota Denpasar melalui dinas pendidikan, yang saya sering berterima kasih dengan pelaksananya program seperti ini yang diselenggarakan oleh asosiasi. Sudah tentunya ini yang sangat bagus sekali untuk di pendidikan non formal, utamanya sebenarnya asosiasi ini menjadi wadah untuk lomba ini akan gaungnya menjadi lebih besar. Pendidikan non formal banyak kiprahnya sudah mengangkat pengangguran, karena begini, banyak yang walaupun dia tamat S1 tapi belum memiliki suatu keterampilan yang memadai, sehingga mereka kan akan menjadi pengangguran kembali ketika tidak mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, dengan adanya wadah pendidikan non formal ini yang memberikan keterampilan begitu banyak, terutama ini yang sekarang kan yang dilaksanakan oleh asosiasi ini terkait dengan Balinese, Loma Balinese Spa. Nah, ini kontribusinya sangat bagus, karena ini sudah go ke nasional kan, bahkan ke internasional. Karena tenaga spa ini banyak dibutuhkan di luar negeri, terutamanya sehingga pengangguran utamanya di Bali dan khususnya di kota Denpasar ini sudah tentunya akan semakin berkurang dengan adanya daripada terapis ini, spa ini, sehingga keterampilan yang mereka miliki itu sungguh luar biasa menjadikan mata pencaharian mereka, sehingga artinya mengangkat perekonomian mereka. Walaupun dia tidak bekerja ke luar negeri, di Bali aja dengan adanya Gomasa sekarang itu sangat menjangkau sekali. Katakan saya ya punya di rumah tangga 5 orang, saya itu sampai ngantri memanggil daripada Gomasas ini untuk melayani saya ke rumah, bahkan dia sampai banyak pesanannya. Berarti kan program ini benar-benar menjadi program yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya spa ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk spa ke rumah-rumah, artinya tidak perlu menyiapkan suatu kontrakan yang besar. Sekarang lewat Go Masa sini aja sudah bisa mereka itu melakukan kegiatan untuk melayani ke rumah-rumah itu. Mungkin saya tanya kemarin yang pelanggan saya itu sehari-hari itu bisa penghasilan mereka lebih dari 500. Bayangkan itu. Jalan platform.